Isu kebajikan artis dan bayaran pemain industri yang telah mendapat perhatian Menteri Komunikasi dan Digital berjaya menarik respons positif para penggiat seni. Mereka menyambut baik perkembangan itu termasuk teguran terhadap stesen TV dan penerbit yang mengabaikan kebajikan artis. Jadi kalau kita lihat pembayaran ataupun apa tu seringkali berlaku lewat bayaran, kadang-kadang makan masa, ada yang syuting sebelum puasa lagi, sampai nak raya haji ni pun masih lagi tertonggak. Mungkin stesen-stesen TV ini gairah untuk membuat program, lebih-lebih lagi ada saingan ataupun lambakan hati artis daripada Instafamous. Jadi mereka ni mungkin mengatakan bayaran tu nombor dua, yang penting mereka masuk TV. Kalau kami, mereka turut senada isu ini perlu diberi station, dan macam mana TV station pun nak keluarkan sesuatu produk kan. Jadi kita saling memerlukan. Jadi pada TV station yang baru yang ada masalah macam ni, cuba kita kaji balik di mana silapnya dan mungkin kita boleh ikut peraturan-peraturan yang bagus daripada TV station yang dah established. Mereka turut senada isu ini perlu diberi perhatian serius kerana stesen TV dan artis saling memerlukan antara satu sama lain.